Kecamatan Cilandak menggelar kegiatan pemberian makanan tambahan untuk para anak terduga stunting di kantor Kecamatan Cilandak Kamis 14 Desember 2023. Wakil Camat Novera mengatakan kegiatan ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan oleh pihak kecamatan. Terima kasih program pemberian makanan tambahan ya buat anak-anak stunting di Kecamatan Cilandak ini sudah yang kali yang kelima. Alhamdulillah sangat antusias mereka hadir ke sini bawa anak-anaknya mereka. Ya, saya lihat sendiri karena berkali-kali saya juga ikut hadir acara ini. Anak-anak kita ini banyak perkembangannya. 62 anak dari 5 kelurahan.